Oke teman-teman, jumpa lagi di channel ecek-ecek ini ya, channel terecek-ecek, channel terabal-abal yang pernah kalian temui. Oke, jadi pada konten kali ini akan sedikit unboxing dan mereview kulkas dari miliknya Gea ya. Ini adalah produk keluaran terbaru dari Gea dengan serinya G2HD217. Oke, ini adalah kulkas rumah tangga 2 pintu top mount no frost. Langsung aja kita unboxing dan cekidot. Ini tampilan kulkasnya berwarna hitam dengan dipadukan warna abu-abu matte di bagian pintu. Kemudian kulkas ini memiliki garansi resmi selama 5 tahun khusus untuk kompresor. Dan terdapat beberapa informasi atau keterangan mengenai kulkas ini. Model G2HD217 memiliki kapasitas 217 liter, terus dilengkapi pengatur suhu analog. Untuk pintu bagian atasnya ini terdapat freezer berkapasitas 59 liter. Di dalam freezernya ini ada satu rak yang terbuat dari bahan tempered glass. Nah, untuk freezernya ini sudah no frost atau sudah tanpa bunga es. Dan di dalamnya ini ada pengaturan suhu. Kemudian untuk bagian pintunya ini terdapat dua rak untuk menyimpan minuman. Lanjut ke bagian paling atas ini terdapat chiller. Ini untuk menyimpan daging ataupun ikan. Jadi nanti baunya itu tidak menyebar ke makanan yang lain. Terus di dalam sini ada pengaturan suhu mulai dari 0 sampai 7. Kulkas ini juga memiliki dua rak. Nah, untuk raknya ini sudah terbuat dari bahan tempered glass. Dan di bagian paling bawah ini ada satu box atau satu laci untuk menyimpan sayuran ataupun buah-buahan. Kemudian di sini ada humidity control. Ini untuk mengontrol kelembapan di laci hingga 90% sehingga buah dan sayur dapat mempertahankan kelembapan alami dan segarnya itu lebih lama. Terus di bagian pintunya terdapat dua rak untuk menyimpan minuman ataupun makanan ringan. Di bagian belakang kulkasnya ini terdapat kompresor, kabel power, terus ada wadah untuk menadahi tetesan air, dan di bagian atasnya ini terdapat beberapa informasi atau keterangan mengenai kulkas ini. Di bagian bawahnya ini terdapat beberapa alamat dan nomor telepon service center bila mau klaim garansi atau kulkasnya ini ada masalah. Di dalam sini terdapat es cube untuk membuat es batu, kemudian ada tempat untuk menyimpan telur, terus ada spare part kulkasnya, ada buku petunjuk atau manual book. Nah, di bagian belakang buku petunjuknya ini terdapat kartu garansi. Garansi resmi dari Gea-nya sendiri selama 5 tahun khusus untuk kompresor dan 1 tahun khusus untuk spare part. Di kartu garansinya juga ini ada alamat dan nomor telepon service center, klaim garansi atau freezer atau kulkasnya ini ada masalah. Jadi untuk kartu garansinya ini jangan sampai hilang, karena kalau sampai tidak akan bisa klaim garansinya.